Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar dan Bermain RZA Kids Play. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan menarik di dunia konstruksi dan teknik sipil. Kita akan mengupas tuntas 100 jenis alat berat yang digunakan untuk berbagai keperluan. Jadi pastikan kalian menyaksikan video ini sampai habis. Skidder. Digunakan untuk menarik batang pohon yang ditebang dari dalam hutan. Slip foam concrete paver. Digunakan untuk pembuatan lantai balok beton secara otomatis. Snow plug mesin. Digunakan untuk membersihkan dan memindahkan salju. Soil stabilizer. Digunakan untuk mencampurkan bahan material untuk meningkatkan stabilitas dan homogenitas material jalan. Stump cutter. Digunakan untuk membersihkan tanggul pohon yang besar. Surface drilling. Digunakan untuk keperluan proses blasting atau peledakan yang tujuannya membuat lubang bor. Telehandler. Digunakan untuk membawa dan menempatkan material dengan beban yang berat. Tower crane. Digunakan untuk memindahkan material secara vertikal maupun horizontal. Trencher chain. Digunakan untuk penggalian tanah untuk pembuatan jalur kabel ataupun pipa. Traktor farming. Digunakan untuk melakukan pekerjaan perkebunan. Traktor. Digunakan untuk melakukan pengolahan tanah pada area perkebunan. Trencher. Digunakan untuk melakukan penggalian parit. Trencher bucket wheel. Digunakan untuk melakukan penggalian parit dengan bucket otomatis. Truk tanker.
digunakan untuk pengangkutan material cair atau gas. Truk derek fuso digunakan untuk melakukan pengangkutan dan pekerjaan lainnya. Itulah 100 jenis alat berat yang memiliki peran penting di berbagai proyek konstruksi dan industri. Part 6. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang dunia alat berat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Stay strong, stay safe, and keep building the future.